teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pesona Kehidupan, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya ya teman-teman. Hari ini tepatnya hari Rabu teman-teman, tanggal 1 Juni tahun 2022 ya teman-teman. Awal bulan nih teman-teman, awal bulan Juni tahun 2022. Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di area pengembangan Pesona Kehidupan 5 ya teman-teman. Yang kemarin sempat Pesona Kehidupan 5 ini di area ini setelah ada progres pindah ke progres samping ya, yang ada di blok A sama blok B. Di situ ada pembangunan jalan sehingga untuk kelanjutan pembangunan di Pesona Kehidupan 5 yang ada di blok C dan blok D ini kemarin belum sempat dilanjutkan. Nah, untuk saat ini sudah beberapa hari yang lalu pengembangan Pesona Kehidupan 5 ini untuk pemasangan batanya, untuk rumahnya ya teman-teman, ini sudah mulai dibangun ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, nanti akan saya ajak teman-teman untuk melihat kondisi saat ini pengembangan di Pesona Kehidupan 5 ini, apakah sudah merata secara pembangunannya ataukah seperti apa nanti ya teman-teman. Baik ya teman-teman, di pagi yang cerah ini untuk teman-teman yang akan survei ke lokasi, langsung aja datang ke lokasi ya teman-teman, di mana saat ini Pesona Kehidupan 5 kondisinya sangat cerah sekali ya teman-teman. Kebetulan hari ini adalah hari libur, mungkin teman-teman masih banyak waktu untuk jalan-jalan liburan sambil survei rumah ya teman-teman. Baik ya teman-teman, terima kasih. Ikutin terus video Mas Ju, nanti selanjutnya Mas Ju akan ajak teman muter-muter. Mas Ju ajak teman-teman muter-muter ke area Pesona Kehidupan 5 ini untuk melihat bagaimana progres yang saat ini sedang berjalan di Pesona Kehidupan 5. Ya teman-teman, selamat pagi. Ikutin terus video Mas Ju. Selamat pagi, salam sehat, dan juga selamat survei ke lokasi. Kita sambil jalan ya teman-teman, sambil lihat-lihat bagaimana kondisi saat ini yang sedang berjalan di Pesona Kehidupan 5 ini ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat di blok C1 ya teman-teman. Di sini juga sudah mulai berjalan pengembangannya. Di sana masih ada alat berat di depan blok C1 ini ya. Ada juga mobil yang sedang membawa material, itu bawa pasir di situ. Terus untuk bagian-bagian depan rumahnya ini ya teman-teman, untuk penggalian spitengnya, ini sepertinya sudah digali kemarin ya menggunakan beko ekskavator seperti itu. Terus kita lanjut ke blok C2 ya teman-teman. Nah, untuk blok C2 ini sendiri ada sebagian bangunan rumahnya yang sudah berdiri ya teman-teman, walaupun belum semuanya. Di sini sudah bisa teman-teman lihat ya teman-teman, progresnya seperti ini. Masih di C2 ya teman-teman. Di sini ada juga yang baru satu baris bata yang sudah dipasang di sini, dan di sini masih banyak material yang sudah siap akan dipasangkan ya untuk batakunya yang nanti akan dipasangkan di dinding rumahnya. Oke, kita lihat ini kondisi saat ini di C3 ya teman-teman, sama ini C4 ya teman-teman. Jadi semuanya ya, semuanya ini berjalan, tidak ambil urutan dari C1 dulu, selesai baru C2, enggak ya. Oke, ini C5 ya. C5 ini baru mau persiapan ya teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman kita yang di lapangan, semuanya dari berbagai bagian, semuanya yang turun ke lapangan ya, untuk mempercepat ini ya pembangunannya. Karena kemarin kita sudah melihat data booking yang ada di Pesona Kehidupan 5 ini sudah hampir 50%, sehingga mau enggak mau harus percepatan ya teman-teman. C5 masih seperti ini ya, namun semuanya sudah dalam persiapan. Oh, justru di C5 ini untuk speed tanknya udah dicor ya. Ini ya teman-teman, ini speed tanknya di bagian depan rumahnya. Ini sudah, cuman bagian untuk temboknya ini sedang berjalan ya teman-teman, belum terlihat tinggi. Terus untuk di C6, oke kita lanjut ke C6 ya teman-teman. Nah, di sini yang kemarin saya bilang ya teman-teman, yang
pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin sempat libur, sehingga ini ada rumput-rumput yang sudah mulai tumbuh di sini ya teman-teman. Ini ada beko kecil, bagian perapian untuk penanaman ini, apa namanya, penanaman spiteng. Jadi spitengnya setelah dicor nanti ditutup kembali sama tanah ya teman-teman. Dan di sini teman-teman kita yang di area sebelah sini di C6 ini sedang mengerjakan pemasangan wermes, tulang untuk lantainya sebelum dicor seperti ini ya. Ini kan sudah dicor nih. Nah, ini biasanya menggunakan besi wermes seperti itu untuk dijadikan sebagai tulang dasaran untuk lantai rumahnya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke C7. Untuk C7 sendiri ini justru sudah dicor ya untuk lantainya seperti ini, spitengnya juga udah. Namun untuk bagian dindingnya sendiri memang belum ya, teman-teman. Memang belum. Sampai ujung sebelah sana ya, teman-teman. Untuk C8 sendiri ini sama ya. Ini baru pembersihan kemarin, pembersihan untuk bagian dalam rumahnya karena sudah sempat ditumbuhi rumput juga kemarin, karena teman-teman kita yang di lapangan kemarin masih fokus untuk pembangunan jalan, akses jalan untuk menuju ke sini kemarin. Untuk saat ini sudah mulai dibangun lagi ya, sudah mulai dilanjutkan lagi pembangunannya. Dan di sini ada teman-teman kita yang sedang pemasangan ini spiteng ya teman-teman. Punten Pak. Semiliat Pak. Nah, ini sedang bikin spiteng ya. Ini ada dua sekat. Bisa teman-teman lihat ya, di situ ada dua sekat. Jadi udah lebar ya, udah tinggi. Nah, seperti ini suasananya ya teman-teman di Pesona Karupa 5 di ujung di blok C8. Oke, kita keliling ya. Kita keliling. Nah, jadi dari C1 sampai C8 yang ujung sebelah sini ya teman-teman, itu semuanya itu bergerak ya teman-teman. Tidak harus menyelesaikan satu blok dulu, Bang. Tidak harus menyelesaikan satu blok dulu baru blok yang selanjutnya, enggak ya. Jadi semuanya berjalan ke bagian-bagiannya seperti itu, sehingga nanti kalaupun rumahnya nanti secara pembangunannya selesai secara bersamaan seperti itu. Untuk blok D sendiri ini sedang dipersiapkan ya teman-teman. Ada teman-teman kita yang sedang bekerja di sini. Ada yang sedang mengukur untuk nantinya akan digali spitengnya, ditandain seperti itu ya, sehingga nanti pada saat ada ekskavator yang datang tinggal gali seperti itu. Seperti ini ya teman-teman. Saya fokus dulu di blok C ya, karena di blok D ini sendiri belum begitu banyak perubahannya. Walaupun ada sebagian besar juga untuk rumah komersilnya ini sudah sama progresnya, sudah pengecoran untuk lantainya. Untuk blok C sendiri ya, dari jalan utama yang pembatas antara blok B dan blok C, dan pembatas jalan antara blok C dan blok D ini sudah sampai ujung ya, dari ujung sampai ujung seperti ini. Dan saat ini kondisi yang ada di C2 ya teman-teman. Ini yang ada tanah lebihnya sangat luas banget ya teman-teman. Di blok C2 di sini. Sepertinya saya nggak bisa lewat sana ya untuk tembus ke blok C1, karena di sana banyak material dan banyak kendaraan yang sedang lalu lalang di sana. Kita harus putar balik teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan survei, barangkali belum makan siang, boleh nanti makan siang di sini ya teman-teman. Ini ada kantin juga, ada makanan, ada minuman. Kalau teman-teman haus atau lapar bisa makan di situ. Oke, kita lewat sini ya. Jadi progresnya saat ini sudah lumayan ya teman-teman, sudah sangat cepat sekali dari semua bagian turun ya, sehingga bisa dipastikan nanti bangunan di Pesona Karupa 5 ini akan segera selesai. Mengingat banyak teman-teman kita yang sudah menunggu karena mungkin sudah buru-buru ingin segera pindah rumahnya,
Namun untuk saat ini teman-teman yang kemarin pengajuan di Pesona Gauri Palema, saat ini sabar dulu ya teman-teman, karena walaupun teman-teman buru-buru juga, kita juga pengen lebih buru-buru dari teman-teman. Namun semuanya ada prosesnya ya teman-teman, jadi kita sama-sama bersabar dulu. Ya pasti teman-teman yang saat ini sedang menunggu, pastikan teman-teman tetap menjaga bank checkingnya, jangan ambil apa-apa dulu, sehingga nanti pada saat verifikasi bank, pada saat berkas diproses ke bank BTN, nanti teman-teman lolos ya, sehingga nggak ada kendala seperti itu. Dan ini jalan utamanya ya teman-teman, jalan utamanya untuk menuju ke Pesona Kauripan 2 dan Pesona Kauripan 1. Ini akses utamanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah booking waktu-waktu dekat kemarin, saat ini kami menghimbau kepada teman-teman semua supaya segera melengkapi berkasnya ya teman-teman, karena dalam kondisi yang seperti ini, dengan progres rumah yang seperti ini, biasanya sangat cepat sekali untuk pemilihan unitnya nanti. Jangan sampai teman-teman yang sudah booking kemarin terus nantinya nggak kebagian unitnya. Lengkapi berkasnya, nanti kalau sudah lengkap kembali rekan-rekan kita, akan kita cek nanti ya, kalau memang sudah lengkap nanti baru teman-teman bisa pilih blok. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa datang ke stand kita di sini ya. Seperti ini juga suasana teman-teman kita di kantor ya. Sebenarnya ini bukan kantor teman-teman, namun di sini semacam stand gitu ya. Kantornya ada di sebelah sana. Seperti itu ya. Untuk pintu masuknya ini untuk Pesona Gauri Palema yang ini ya. Dan ini ada sepeda ini masuk. Ini adalah jalan untuk menuju ke Pesona Gauri Palema 2. Oke ya teman-teman, terima kasih. Selamat survei ke lokasi. Jangan lupa mampir ke kantor kita ya. Nanti biar dibantu dengan teman-teman marketing kita. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Gauri Palema termasuk unit terbaik nasional dengan tipe 30/60 double dinding, sudah lebih dari 7.000 unit terjual. Pesona Gauri Palema diperuntukkan untuk masyarakat sejak Jabodetabek. Pesona Gauri Palema.